Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan hari ini diberi kesehatan, semangat bagi ibu rumah tangga yang di rumah atau yang bekerja di luar. Apapun pekerjaan kita, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Pagi ini saya mau coba seblak lagi ya, tapi saya tidak bikin seblak yang lagi viral kayak kemarin ya, karena saya tidak terlalu suka, karena ya berbeda-beda kesukaannya ya teman-teman. Cuma saya tidak terlalu suka, tapi suka, cuma tidak terlalu. Saya sukanya itu seblak kuah ya teman-teman. Ini tadi pagi-pagi sudah buat kuahnya ya. Saya tidak video tadi ya teman-teman, karena buru-buru buat sarapan buat papahnya, karena papahnya juga pagi-pagi sudah harus pergi. Jadi saya tidak video waktu bikin kuahnya. Sudah. Saya sudah bikin kuahnya ya teman-teman. Mudah-mudahan kali ini berhasil dan saya suka, mudah-mudahan. Ini saya mau, ini sisa yang waktu itu ya teman-teman, masih lama sekali untuk kelihatan. Ini sisa kerupuk yang waktu saya buat seblak kering ya teman-teman, seblak cobek tinggal separoh. Saya mau masak ini ya, saya mau rebus dulu. Nanti saya sengaja tidak langsung masukkan ke kuahnya ya, karena tadi papahnya tidak mau dicampur sama kerupuk ya teman-teman. Oke, kita mau lanjut. Mohon maaf ya teman-teman kalau cara saya salah ya. Tidak kelihatan. Saya mau rebus dulu. Airnya sudah mendidih. Selera orang berbeda-beda ya teman-teman. Ini tadi sisa papahnya roti. Papahnya udah berangkat. Mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan hingga tujuan. Amin. Dan selalu semangat ya, karena dia satu hari di pelatihan. Saya mau coba ini, bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu ya. Ini nasi. Mohon maaf ya teman-teman, kemarin tidak upload karena kegiatan saya kemarin sangat padat ya teman-teman. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung saya, mendukung channel kami ya, The Family Ansa. Mudah-mudahan video kami, YouTube kami lebih besar lagi. Dan terima kasih yang sudah mensubscribe serta lonceng dan like ya teman-teman. Yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan hanya ditonton ya teman-teman, tapi dibagikan. Dan selalu menonton video kami dari awal sampai akhir. Kita tunggu ya kerupuknya ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Jangan komentar ini, jangan kepingin komentar atau ngeritik ini seblak ala apa ya teman-teman. Ini ala saya. Ini kerupuknya sudah ada. Ini saya campur mie ya teman-teman. Ada hijau-hijaunya. Ini juga pokoknya lengkap. Kita coba dulu. Dan kuahnya tidak terlalu merah ya teman-teman, karena apa tadi bumbunya, lomboknya kurang banyak.
bumbu merahnya ya, teman-teman. Maksudnya bumbunya kurang sip lah, tapi tidak apa-apa, kita coba dulu. Agak mirip-mirip laksa ya, teman-teman. Ya, mirip-mirip laksa. Pantesan tadi papanya bilang mirip laksa. Tapi semuanya pas ya, teman-teman. Rasa kencurnya juga tidak seperti yang saya buat seblak cobek ya. Beda pokoknya. Memang saya tidak pandai untuk masak. Namanya juga coba-coba ya. Oke, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba kerupuknya, Mami. Memang ada makaroninya. Memang saya suka seblak kuah. Biasanya tetangga saya rajin untuk buat ya, teman-teman. Selain untuk dijual juga kadang ngasih. Itu enak. Karena dia sudah lama tidak buat, saya buat sendiri. Tapi tetap beda ya rasanya karena saya tidak pandai masak. Kalau beli itu sedikit, jadi enak aja rasanya. Ini kurang satu kaki ayam ya. Siapa Kavi? Nanti lain hari kita buat lagi dan kita beli kaki ayam atau saya sebutnya ceker ya, teman-teman. Pasti lebih enak lagi. Kuahnya enak. Tapi lebih ke arah laksa. Campur aduk. Saya banyakin mie-nya biar kenyang. Dan ini cocok betul buat sarapan. Pagi-pagi sudah hujan. Jadi papanya berangkat gerimis-gerimis masih ya. Kita nikmatin ini ya. Amat amat. Ada yang telepon. Mohon maaf ya teman-teman. Teman WA telepon. Kerupuknya nyala. Kaget mama. Bersin dia. Cuaca. HP saya ini cuma satu ya teman-teman, jadi kalau ada yang telepon saya matikan dulu, mohon maaf ya. Sayurnya banyaknya.
tadi udah dipotong supaya panjang aja sayurnya. Boleh lah, sini, nggak terlalu pedas kok mama buatnya nih. Sip, anu cuma sayurnya gede-gede banget tadi, padahal sudah anu lah. Coba tes, enak ya kan, nggak terlalu pedas. Tadi kakak bilang kepedasan, kalian nggak pedas. Baik, mau mie ya? Iya. Yuk. Mau nyantap. Ah, nggak susah mama suapnya lah. Kerupuknya? Pedas. Pedas kakak. Hmm, sama juga. Sama rasanya. Beda sama yang kemarin seblak. Ini mama masak apa sih? Namanya seblak seblak. Seblak. Ala mama. Awas. Ah, no no no. Sini sini sini. Satu aja. Oh, malah kenyal, enak kan? Kalau kemarin sebelah cobek enak, tambah gak pedes malah kerupuknya ini. Di sini juga macam-macam, mau lagi? Boleh. Pakai mie? Iya. Gak usah pakai sayur ya, gak suka nanti. Iya lah. Pahit. Enggak lah. Sayurnya itu pahit yang ini lah, kalau dicampur mie. Sawi ya? Siapa di depan, Tong? Kurang. Enggak ada sih, baik cuma lewat. Coba lihat sana. Kayak banyak ada orang lain-lain. Cepat mama gania kayaknya. Anu, orang sebelah. Anu, mama Tiara. Panasnya sih, kipas angin dong. Dekatkan sini, jalan. Kipas anginnya dekat sini. Nggak terlalu pedas tapi lama-lama enak. Tapi saya suka ya teman-teman. Porsi jumbo jadinya kenyang. Enak nggak? Anak saya suka ya teman-teman. Karena bisa dinikmatin. Dia suka kerupuknya aja. Oke, teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu.
mohon maaf kalau kurang memuaskan, kurang maksimal, dan mohon maaf jika ada kesalahan yang saya tidak tahu ya teman-teman. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas dukungannya. Kan kencur kan, bagus buat perut. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya mau lanjutkan makan di belakang layar ya teman-teman, pelan-pelan mau menikmatinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya tidak menampilkan masaknya. Saya juga tidak membuat konten bersih-bersih ya teman-teman. Jangan di belakang gantung-gantung ya teman-teman. Habis ini mau lanjutkan ke kerjaan yang lain lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit dong.